Aksi damai yang dilakukan KNPI dan sejumlah ormas serta tokoh pemuda di Simpang 4 Ramayana Jalan Letjen Suprapto, Rabu 21 September 2016 kemarin. Akibat aksi ini, arus lalu lintas terpaksa dialihkan ke jalur lain guna menghindari kemacetan. Hal ini dilakukan karena bersamaan dengan jam pulang kerja yang mengakibatkan sejumlah ruas jalan alternatif mengalami peningkatan volume kendaraan hingga membuat kemacetan. Salah satunya Jalan Imam Bonjol, dari pantauan tim Expos Kaltim di jalanan tersebut terlihat padat merayap. Hal ini dikeluhkan sejumlah pengguna jalan yang menganggap aksi tersebut mengganggu arus lalu lintas di Kota Bontang. Berikut tanggapan beberapa pengguna jalan terkait aksi tersebut. Secara umum mengganggu lah. Secara umum mengganggu. Harapannya apa? Ya mudah-mudahan nggak ada demo lagi. Itu aja harapan kita. Ya kalau aku sih harusnya ada tempat untuk berorasi khusus, jangan di jalan kayak gini, mengganggu juga. Seperti saya ini juga buru-buru untuk kuliah. Harapannya kalau ada aksi yang sama di tempat yang sudah ditentukan lah, kayak di tempat sana, lebih nggak mengganggu lalu lintas masyarakat. Ya kalau kita sih mana yang terbaik lah ya. Nah, jangan sampai kami yang pengguna jalan ini jadi ya kena imbasnya gitu loh. Yang seharusnya kami sampai di rumah di jam sekian biar bisa terbengkalai gitu. Kami kan punya keluarga juga di rumah yang menunggu gitu loh. Dan juga mungkin ada yang kerja malam juga terbengkalai juga. Selain itu, masyarakat juga berharap kepada pemerintah untuk melakukan pelebaran jalan guna mengantisipasi kemacetan apabila di kemudian hari ada aksi serupa. Demikian Expos Kaltim melaporkan.